Panjang tak tolong saya. Anda mungkin kenal suara saya, tapi inilah purdah saya sebelum ni. Okey, saya percaya ramai orang yang nak kepada pakai purdah. Purdah ni bagus sangat untuk melawan masalah apa tu, sinaran matahari. Dan saya buat purdah ni dalamnya ada dawai. Sebab purdah ni kalau kita letak dekat bawah mata betul-betul, dia akan menyebabkan muka kita cepat berkedut. Jadi kena letak dekat atas hidung. Okey. Bonda tak jual purdah ni. Bonda nak sedekahkan. Kepada siapa? Anda kenal tak? Ataupun boleh PM dekat bonda. Saya nak, tak kisah orang-orang tua-tua pun tak apa. Saya ada dua helai purdah saya nak hadiahkan kepada orang yang tak tinggal tahajud malamnya. Wanita yang hafal Al-Quran. Sekurang-kurangnya saya yang tak dapat menghafal Al-Quran ni pun boleh tumpang keberkatan dirinya dengan memakai purdah saya. Ada yang berminat tak? Ada satu lagi purdah saya, ya. Saya nak tunjukkan. Dan cara pada purdah ni ialah di belakang. Dan ini memang eksklusif orang tu buat untuk saya. Dan kain ni saya beli dekat Mekah, bukan dekat Malaysia. Ada selai lagi.